Kenapa? Yos, kayak biasanya parah. Sahabat kucing. Minta langsung dibawa pulang. Tutup pulang kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua sahabat kucing? Semoga kabarnya selalu baik. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, untuk semua sahabat kucing, sekarang saya lagi ada di jalan kembali seperti biasa. Rutinitas saya memberi makan kucing-kucing jalanan karena mereka membutuhkan bantuan kita untuk bisa bertahan hidup, sahabat kucing. Ini sahabat kucing, saya ada lihat kasihan banget. Ini sayangnya, sayangnya. Yuk. Ya Allah. Dia saat cantik disayang, saat sakit ya gini dibuang, ya Allah kasihannya. Ayo makasihnya. Tiga amat yang buang isinya. Biasanya parah sahabat kucing. Ini kalau kita pelihara nih, taubatin aja nanti kita bawa pulang. Laparan dia. Kenapa? Ya Allah, sekarang biasanya parah. Sahabat kucing. Minta langsung dibawa pulang. Tutup pulang kah? Langsung ya Allah. Ayo kita pulang ya, nanti kita kasih obat di rumah. Ya Allah, kasihannya. Kita kasih makan dulu ya. Habis itu baru kita rescue, bawa pulang. Kita obatin. Ini maaf sahabat kucing, saya kehabisan air minum. Terus di sini nggak ada warung. Tapi insya Allah akan saya bawa pulang kucingnya. Biar saya langsung obatin. Alhamdulillah, kucing persianya sudah kita amankan. Ini mau langsung kita bersihkan pakai minyak PCO ya. Ini pada bengong. Mata anak sama kucing, si Mion. Mion, kayak ini sembunyi dia. Lihat kondisi kucingnya. Nih, sahabat kucing, lihat kondisi kucingnya. Kasian banget. Udah membatu. Ini langsung kita bersihkan ya. Kasian banget, ya Allah. Tega amat yang buang. Ternyata kita bersihkan dia ya. Ternyata dia mau makan dulu, sahabat kucing. Kita biarkan dia makan dulu ya. Ini kita biarkan dia makan dulu ya. Lihat kondisinya ya Allah.
begini kalau sudah jelek kayak begini dibuang, saat cantik disayang. Kasian banget. Kita lihat. Ini kita biarkan dia makan dulu ya. Habis makan kita bersihkan, kita obatin. Alhamdulillah sahabat kucing, dia sudah makan. Ini tinggal kita bersihkan ya. Nih, ini sahabat kucing, lihat kondisinya. Ya Allah, kasihan banget. Ini sahabat kucing, kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan betul-betul ya sahabat kucing, karena mukanya sudah parah banget. Nanti kalau sudah agak rontok baru kita mandikan. Nah, sahabat kucing lihat, udah parah banget. Lihat. Ini baru kita kasihkan lagi minyak yang ini. Saya. Kamu sembuh. Itu banget ya. Sahabat kucing, kucingnya kita obatin pakai VCO, tunggu sampai skabiesnya agak mengering, mengelupas, baru kita mandikan ya sahabat kucing. Ini dia lagi masa penyembuhan. Doakan ya sahabat kucing, semoga kucingnya bisa pulih seperti biasa.
cantik kembali. Kasihan dia harus menderita di tangan owner yang gak bertanggung jawab. Saat cantik disayang, pada saat sudah gak terawat menjadi jelek dibuang. Alhamdulillah untuk kucing Persia sudah saya obatin. Semoga dia bisa cantik lagi, bisa ceria lagi. Alhamdulillah ya. Ya, untuk semua sahabat kucing seperti biasa, semoga apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat dan juga dapat mengurangi rasa haus dan lapar kucing-kucing yang terlantar. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa bismillah ya. Bismillah.